Assalamualaikum. Sekarang ni saya tengah nak buat sambal ayam penyet. Okey. Mula-mula kita masukkan bahan-bahan ni, masukkan bawang besar, kemudian masukkan bawang kecil, bawang kecil tu, bawang merah kecil, bawang merah besar, kemudian masukkan kemacu, masukkan belacan. Itulah. Bawang besar, bawang merah, tomato, belacan. Lepas tu bawang putih. Okey, kita masuk semua sekali. Lepas tu kita goreng. Kita goreng kan. Kita goreng agak dia layu sikit. Kita masukkan cabai. Saya guna cabai merah. Cabai Melaka yang warna merah tu. Campur dengan cabai besar. Cili padi yang warna merah. Dan cabai dan cili besar, cili merah. Tak guna cili warna hijau ya, nak guna cili warna merah saja. Jadi di sini saya campur juga lah cili padi tu, cili padi hijau sebab cili banyak sangat dalam peti ais. Jadi saya nak habiskan tu, saya campur lah juga cili merah, cili warna hijau, cili padi hijau tu. Okey, dah lagi kan? Okey. Kita tumis dengan minyak ya. Minyak banyak lah dalam satu dalam satu cawan setengah ke nak ni. Okey. Maksudnya tak ada cili hijau, tapi kita kasih sebab saya nak habiskan stok. Ada cili hijau. Okey. Kita goreng bagi dia layu sikit tu, kita masukkan ayam. Lepas kita masukkan ayam tu, kita tunggu sampai benda-benda ni semua hancur lah. Sampai benda ni dah hancur semua, dia dah jadi pekat semua, kita tutup api, bagi dia sejuk sikit, baru kita blend. Lepas tu kita blend tu, kita jangan blend halus, kita blend kasar-kasar sebanyak macam mana yang kita nak lah. Kita tengok dekat ayam penyet dia pun blend tak halus kan. Okey, kita blend pun jangan jangan halus juga. Kita pun ikutlah selera. Tapi kalau blend kasar-kasar tu sedap. Sebab dia masih nampak cabai dia kan. Dia tak pedas lah sangat. Ikutlah kalau kata siapa ni tak boleh makan pedas. Dia tak payah hubur cabai Melaka lah kan. Dia guna cabai besar saja. Cabai besar tu kalau boleh yang warna merah saja. Cili padi pun kalau boleh yang warna merah saja. Jadi bahannya kena ada 5. Bawang besar, bawang merah, bawang merah yang kecil tu, bawang putih. Lepas tu kena ada cili. Lepas tu kena ada satu lagi belacan. 5 benda. 5 bahan ni. Kita masukkan minyak dalam kuali. Minyak panas. Kita goreng semua sekali. Kita goreng semua sampai dah layu. Apa semua tu. Dah layu macam ni kan. Okay, layu macam ni. Kita masukkan ayam. Masukkan ayam. Okey. Ini saya masukkan ayam. Kita masukkan ayam supaya dia cepat layu dan dia cepat hancur. Bila dia dah nampak dia hancur sikit-sikitlah kan. Kita tutup api kemudian kita blend. Kita blend kasar-kasar tu, lepas tu bila dah blend semua tu, kita masukkan dalam kuali balik. Tak perlu tambah ayam lah. Kita jadi dah habis semua tadi kan, kuali tu kosong, jadi dah kisar habis semua tu, kita masukkan dalam kuali balik. Jadi bila masukkan dalam kuali balik tu, kita tambahkanlah garam, gula, ajinomoto. Itu kita kacau sampai dia kering macam dengan ayam penyet yang kita makan di kedai tu. Kita masukkan dalam bekas, lepas tu kita simpan dalam peti ais. Lepas tu kita gorenglah ayam dengan kunyit, kita goi. Lepas tu kita goreng. Kita goreng garing lah kan. Lepas tu bila nak makan, kita ambil hulu sambal tu. Lesung sambal punya hulu tu. Kita ketuk ayam tu. Ketuk ayam tu kita masukkan dalam pinggan. Lepas tu kita potong timun bubuh dalam pinggan. Lepas tu kita ambil cabai ni.
kita ambil sambal yang kita goreng tadi tu, kita letakkan atas ayam banyak-banyak. Sedap macam ni. Kalau ayam tu kita bubuh kunyit bagi banyak sikit. Jadi bila kita goreng nanti dia akan garing cantik. Dia akan jadi warna cantik. Lepas tu kita ambil, kita ketuk-ketuk-ketuk sikit. Lepas tu kita bulan pinggir, kita letak sambal ni atas dia cantik je. Menyelerakan. Tak payah lauk lain dah. Tak payah buat gulai, tak payah buat apa benda dah. Makan hatu saja. Ni saya akan goreng sampai dia hancur. Selagi kalau dia duduk macam ni, jangan duduk mesin lagi. Tunggu sampai dia hancur. Hancur pun bukanlah hancur lebok lah, bagi dia, bagi dia apa, bagi dia hancur sikit-sikit lah kan. Jangan sampai hancur limat lah. Hancur yang yang kira kita boleh mesin lah kan. Kita boleh kisah lah. Kan? Siapa suka makan ayam penyet, dia buatlah sambal macam ni. Senang je, goreng ayam dengan kunyit saja. Goreng ayam dengan kunyit. Garam pun tak payah bubuh. Goreng ayam dengan kunyit. Goreng bagi garing-garing-garing tu. Bagi elok tu, dia jadi warna cantik lah tu. Ayam tu kena garing lah. Ikutlah siapa yang style makan ayam, tak apa nak masak tu, itu suka dia lah kan. Dan ketuk-ketuk ayam tu dengan hulu sambal. Dah jadi ayam penyet. Ambil sambal ni, letak ayam tu. Makan dengan timun. Sedap. Tak payah masak apa dah. Jamu anak beranak makan hak ni je. Senang. Buat banyak-banyak. Ni sambal macam ni tahan seminggu. Sebanyak. Nak makan nasi ulam biasa pun boleh. Tak ada masalah. Memang senang. Okey. Nanti saya sambung balik macam mana nak, macam mana kita nak goreng untuk kali kedua. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada yang baru tengok macam ni. Ni saya nak buat ayam penyet. Macam nak buat sambal ayam penyet. Okey, kita masukkan bawang besar, bawang merah. Lepas tu kita masukkan cili padi yang warna merah. Dan kita masukkan cili merah. Semua cabai yang warna merah-merah saja. Ni yang ada hijau ni sebab saya nak habiskan stok. Okey. Ada cabai, bawang besar, bawang merah, ada bawang putih dengan tomato. Ada 5 jenis tu. Kita tumis dalam minyak. Minyak tu banyak. Minyak tu 1 cawan tu, 1 cawan setengah kan. Macam tu lah. Tu kita tumis. Kita tumis tu. Dah agak layu tu, kita masukkan belacan. Kemudian kacau-kacau-kacau dah agak layu sikit lagi. Kita tambah ayam. Bubuhlah ayam ikut ikut kesesuaian jumlah cabai itulah. 1 cawan ke, 1 mak ke, kan. Jadi kita kena goreng ni sampai benda-benda ni semua hancur. Sampai benda ni separuh hancur lah. Sampai benda ni separuh hancur. Lepas tu ayam pun dia dah jadi pekat ikat. Kita tutup api. Lepas tu baru kita mixing kisap kan. Kisap dengan kisap. Halus ingat kisap dengan kasap-kasap macam ayam penyet lah. Lepas tu dah kisap habis semua tu, masuk dalam kuali balik. Jadi kuali tadi kosong tau. Kosong, tak ada apa, tak ada ayam, tak ada minyak apa. Lepas tu bahan yang kita kisap tadi tu, kita ambil ubah dalam kuali balik. Lepas tu kita kacau lah. Kacau-kacau sampai dia jadi kering tu. Ayak-ayak sikit-sikit macam ayam, macam sambal penyet lah. Lepas tu kita masukkan garam, gula, ajinomoto. Dah siap. Dia dah kering elok dah. Dia ada jadi kering basah-basah lagi tu, macam dengan sambal penyet tu. Kita sejukkan. Lepas tu kita masuk dalam peti air. Kita masukkan dalam berkas. Lepas tu kita masukkan dalam golkas. Tahu tak golkas apa? Golkas tu peti ais lah orang Indon panggil. Golkas. Okey. Nanti saya sambung balik. Kalau rajinlah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.